Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Zikir itu diajarkan oleh Rasulullah apa? Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, La haula wala quwata illa billah, Subhanallahil azim, Subhanallahi wa bihamdi. Itu zikir. Nah, sekarang saya mau tanya sama bapak dan ibu-ibu. Siapa bapak dan ibu yang tidak bisa mengucapkan subhanallah? Bisa enggak? Semua kita bisa kan? Cuma subhanallah aja sih gampang. Alhamdulillah gampang. Allahu Akbar gampang, tapi Pak masalahnya setannya gede. Iya enggak? Iya. Padahal kata Rasulullah, tanaman-tanaman surga itu adalah ucapan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Sebagaimana dalam riwayat Imam Ahmad ya, bahwasanya Rasulullah SAW Isra Mi'raj ketemu Nabi Ibrahim di langit yang ketujuh. Apa kata Nabi Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim, ya Muhammad, akri ummataka minni salam. Hai Muhammad, tolong salam, tolong sampaikan salamku untuk umatmu. Lihat, Nabi Ibrahim mengucapkan salam buat kita nih, umat Nabi Muhammad SAW. Wa akhbirhum, kata Nabi Ibrahim, kabarkan kepada umatmu hai Muhammad, annal jannata thayyibatu turba azbatu azbatul ma wa annaha qi'an wa anna girasaha subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Kabarkan kepada umatmu hai Muhammad bahwa surga itu tanahnya subur, airnya segar, dan sekarang tanah surga itu masih ya belum ada tanamannya qi'an, dan bahwasanya tanamannya itu adalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Jadi Pak, yang nanam tanaman di surga itu kita sendiri Pak. Kita bercocok tanam kalau di dunia itu ya pakai apa itu? Pakai pacul ya, cangkul, harus apa, semai dan yang lainnya. Tapi untuk di surga bercocok tanam hanya cukup mengatakan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Coba bapak sambil duduk ya, pagi-pagi daripada nonton sinetron Pak, bapak berucap subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu berapa banyak tanaman-tanaman surga yang ditanam untuk kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu tahu enggak, tanaman surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, Pak. Satu tanaman surga itu luar biasa, Pak. Masyaallah. Maka zikir itu apa? Ringan. Dalam riwayat Bukhari Rasulullah SAW bersabda, kalimatani khafifatani fil lisani, thaqilatani fil mizani, habibatani indar rahmani, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang ringan di lisan, berat dalam timbangan, dan dicintai oleh Allah yang Rahman. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Masya Allah. Dua kalimat ini ringan sekali Pak, tapi berat dalam timbangan, kata Rasulullah SAW. Tapi itulah sekali lagi Pak ya, Setan tuh gak suka kita tuh berzikir kepada Allah. Dalam hadis riwayat Muslim Pak, kata Rasulullah ya, kalau kita masuk rumah tidak berzikir kepada Allah, setan akan berkata apa? Hari malam ini aku dapat tempat tinggal. Kalau kita makan kemudian kita tidak berzikir kepada Allah, setan berkata apa? Malam ini aku dapat makan malam. Kenyang tuh setan. Tapi kalau bapak masuk rumah,
Ucap assalamualaikum. Setan berkata, saya tidak dapat tempat tinggal. Bapak mau makan, baca bismillah. Setan berkata, saya enggak dapat makan malam. Kurus tuh setannya bapak. Tapi bagaimana caranya setan supaya bisa masuk? Dijadikan bapak lupa. Masuk aja ke rumah, enggak salam. Ya. Akhirnya setan pun tepuk tangan, asik dapat rumah. Mau makan, asik bapak, wah makannya enak, langsung dimakan aja, lupa dijadikan sama setan tuh, lupa baca bismillah pak. Akibatnya apa? Setan pun bisa ikut makan sama kita. Itulah pak, maka dari itulah banyak-banyak berzikir pak. Ya, Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang banyak berzikir. Allah berfirman, وَذَّكِرِنَ اللَّهَ كَثِيرًا وَذَّكِرَاتِ فَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Laki-laki yang banyak berzikir, wanita yang banyak berzikir, Allah persiapkan untuk mereka apa? Ampunan dan pahala yang besar. Allah menyuruh kita banyak berzikir. Allah berfirman, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Masya Allah. Maka zikir itu pak, amalan yang sangat ringan, sangat ringan sekali.